Berbicara tentang kecantikan memang tidak akan ada habisnya. Mengingat, banyak sekali cara yang bisa Anda lakukan untuk mempercantik diri atau wajah. Mulai dari perawatan ke salon atau dokter kecantikan, menggunakan produk kecantikan seperti pelembab, sampai memanfaatkan bahan alami untuk dijadikan sebagai masker wajah. Sehubungan dengan kepribadian saya pecinta yang alami-alami, nah dalam artikel ini pula saya akan membahas pengetahuan tentang bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk merawat kulit wajah. Salah satu bahan alami yang bisa kita gunakan ini adalah kunyit dan madu. Kunyit ini ternyata memiliki khasiat yang sangat bagus untuk kesehatan, terutama dalam kecantikan. Manfaat masker kunyit dan madu untuk wajah. Tidak banyak yang tahu memang, oleh karenanya saya akan memberi saran untuk Anda yang ingin tampil cantik dengan memanfaatkan kunyit sebagai masker untuk wajah. Untuk madu sendiri, Anda pasti mengetahuinya tentang kandungan dengan segudang manfaatnya, baik untuk kesehatan maupun untuk kecantikan. Anda bisa mengkombinasikan kunyit ini dengan madu sebagai masker wajah. Adapun manfaat dan cara penggunaan serta pemakaiannya, seperti yang telah saya ringkas di bawah ini sebagai berikut. Manfaat masker kunyit dan madu untuk kecantikan wajah. Bermanfaat untuk menghilangkan jerawat. Kandungan nutrisi yang terdapat pada kunyit ini mempunyai khasiat khusus untuk mencegah peradangan pada kulit atau jerawat. Adapun kandungan bakteri yang terdapat pada kunyit dan madu mampu membunuh bakteri penyebab tumbuhnya jerawat. Untuk itu, bagi Anda yang menginginkan kulit wajah bersih dan terbebas dari jerawat, cobalah untuk memanfaatkan kunyit dan madu ini sebagai masker wajah untuk mengatasi jerawat. Bermanfaat untuk menghilangkan noda hitam atau bekas jerawat. Selain bermanfaat untuk menghilangkan jerawat, manfaat masker kunyit dan madu ini juga mampu menyamarkan atau menghilangkan noda hitam bekas jerawat pada kulit wajah Anda. Baca juga cara menghilangkan flek hitam. Bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah setelah jerawat teratasi, kemudian bekas jerawat atau noda hitam yang menempel pada kulit wajah teratasi dengan menghilang. Setelah itu, Anda melakukan perawatannya lagi secara rutin dan teratur dengan menggunakan masker kunyit dan madu dengan rutin. Maka kulit wajah Anda akan semakin terlihat lebih cerah, bersih, dan sehat alami. Baca juga cara mencerahkan kulit wajah. Bermanfaat untuk mengecangkan kulit wajah. Selanjutnya, manfaat menggunakan masker yang terbuat dari bahan kunyit dan madu ini juga mampu mengencangkan kulit wajah Anda secara alami. Untuk itu, lakukanlah perawatan menggunakan masker alami ini dengan rutin dan teratur 3 kali dalam 1 minggu. Bermanfaat untuk melembabkan kulit wajah. Manfaat yang terakhir, perawatan dengan menggunakan masker kunyit dan madu ini dapat membantu melembabkan kulit wajah secara alami. Penggunaan masker ini sangat efektif jika dilakukan secara teratur dan rutin, terlebih tidak akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan atau kecantikan kulit wajah Anda. Baca juga masker wajah untuk kulit kering dan kusam. Cara membuat masker madu dan kunyit. Langkah pertama, siapkanlah terlebih dahulu bahan-bahannya seperti 1 sendok makan bubuk kunyit, 1 sendok makan madu murni, dan 1 sendok susu murni. Kemudian, campurkan ketiga bahan ini dengan diaduknya dalam mangkuk sampai membentuk seperti adonan pasta. Setelah itu, aplikasikan masker alami ini hingga merata ke permukaan kulit wajah selain mata dan mulut, dan biarkan selama 30 menit. Terakhir, bilas wajah dengan air sampai bersih. Cukup mudah bukan? Itulah beberapa manfaat masker kunyit dan madu untuk kecantikan kulit wajah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadikan referensi untuk Anda yang ingin sehat secara alami. Selamat mencoba. Thank you.